Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fathia Bias channel. Hari ini kita kembali lagi di hashtag BeSwatchathon. BeSwatchMarathon. Kali ini aku mau nge-swatch sekalian nge-review juga first impression dari Turu. Jadi waktu itu aku dikirimin PR package dari Bear and Bliss yang kayaknya ini Apple makes adorable mousse tint. Is it? Aduh, takut salah. Mari kita buka aja. Seperti ini packagingnya. Aku belum pernah bikin swatch marathon dari Bear and Bliss dan lip tint gitu belum pernah. Jadi kita coba aja. Tada! Wow. Ih, cakep banget. Ada berapa shade nih? Ada 6 shades. Namanya adalah Apple makes adorable mousse tint. Claimnya shift tint formula, jadi glossy to matte finish. Terus anti gravity atau dia lightweight. Terus dia juga bilang 12 hour transfer proof sama apple seeds oil, jadi ada hydrationnya juga. Nah, di bawahnya juga ada lagi nih. Ini. Oh, gemes. Jadi di sini juga dikasih gantungan kunci sama ada kayak tempat bawa kayak lip pouch-nya gitu kalau mau bawa beberapa. Mari kita coba. Ini aku pengen baca dulu sedikit pengetahuan tentang produk ini bentar ya. Buat Bear and Bliss ya, buat aku dia tuh punya banyak banget lip products dengan segala macam jenisnya. Sampai di tahap aku tuh lumayan bingung, ini apa gitu. Ngerti gak sih? Tapi aku kepo sih sumpah. Oke, ini aku baca dari Soko by Sociola ya. Jadi di sini dibilangnya lip mousse tint beraroma apple dengan watery film technology, ultra velvety powder, dan 8 kali kandungan kebaikan alami untuk tampilan bibir yang lembut dan segar. Baik. Aku coba lihat juga tadi sempat ada di Female Daily juga. Lip tint nyaman, lip tint. Wow, shades-nya cakep-cakep banget, pigmented, Oke. Udah, tanpa babi bu, ada 6 shade. Kita akan coba dari yang paling pertama. Aku pengen lihat dulu packagingnya dan seperti apa teksturnya di tangan aku. Untuk packaging, jujur dari beberapa jenis dia sama ya, nggak berubah gitu loh packagingnya. Terus mari kita coba. Jujur wanginya bukan apel, tapi wanginya wangi kue. Kayak wangi kue manis gitu. Oke, kita coba dulu ya di sini. Yes. Kayak ringan banget. Kayak glides banget, liat deh. Tuh. Kelihatan gak sih? Tuh. Cantiknya. Dan dia rata banget tuh. Diaplikasiin ya. Jadi, maaf banget. Salah. Yang aku ambil pertama ini adalah nomor 5. Kayaknya urutannya salah, geng. Jadi, kasih aku 1 menit dulu buat merapikan dia. Walah, pantesan. Maaf ya. Nomor 1 salah. Jadi ini adalah warna yang asli seperti ini. Tadi ketukar antara nomor 1 dan nomor 5. Tapi so far adalah seperti ini ya. Ini yang warna benernya nih. Oke, mari kita coba warna yang pertama. Ya udah bener. Coral Wave. Tadi udah lihat ya packagingnya. Nah sekarang aku pengen lihat swatchnya gimana. Nih aku kasih lihat lagi sekali lagi. Tuh, dia tuh kayak halus banget tuh. Noh. Bener-bener halus banget, meskipun dia kayak light, tapi tetap ada kayak pigmentasinya. Tapi kayak light banget di kulit tuh. Nih liat deh. Tuh ngerti kan? Kayak rata gitu, bagus. Untuk wanginya dia tetap sama ya, kayak kue gitu. Penasaran langsung pengen coba semua warnanya deh di tangan. Oh yes, cakep. Oh yes. Cantik banget. Yang ini, gemoy. Aku suka banget deh teksturnya, enak banget asli. Asli aku merasa dia warnanya bener-bener rata. 6-6-nya. Mau yang paling gelap, dia pun tetap rata banget di kulit. Bagus. Ini adalah ke-6 warnanya. Aku kan diemin dia juga beberapa saat sambil aku hapus bibir aku dulu. Karena aku masih pakai produk yang lain. Dia kan lip tint ya, berarti ya aku I assume ini dia ada tintednya ketika dihapus pun. Jadi kita akan coba dari warna yang paling terang biar nggak terlalu bias. Di sini ada 3 warna best sellernya, katanya yang 01, 02, sama 06. Aku pakai sedikit bedak biar warnanya nanti sesuai warna yang keluar. Oke, mari kita mulai. Udah penasaran banget nih pengen pakai di bibir. Let's go. Cakep dong. That's so good.
Klik. Asli tipis banget di bibir. Ini sih hampir tidak terlihat ya. Ini kayaknya tipe-tipe yang benar-benar no makeup look. Oke, tips dari aku, kalau kalian pengen pakai ini, kayaknya jangan ikutin aku pakai bedak dulu di bawahnya deh. Karena dia akan ngegumpal gitu. Jadi akhirnya tadi aku tarik-tarik gitu pakai spatulanya, terus aku bersihin lagi. Terus karena dia tuh finishnya kayak dari glossy to matte finish, jadi kayak satin gitu. Aku juga merasa dia tidak memberikan kelembapan di bibir aku. Jadi kayak misalnya kalau dilihat dari deket nih, aku zoom. Ini dia tuh kayak nggak begitu ngasih hidrasi di bibir. Ada-ada, tapi nggak yang gimana-gimana banget. Terus garis-garisnya tuh nggak yang ketutup banget gitu loh. Kelihatan sehat bibirnya, tapi kayak masih ada garis-garisnya gitu loh kebayangnya. Semoga. Untuk warnanya aku suka sih ini. Oke, ini kan udah lumayan nih. Sekarang kita coba ya, pakai tisu dulu. Apakah nempel? Oh ya, ada nempel sedikit ya. Tapi di sini masih ada. Jadi aku kebayang kalau misalnya kayak makan-makan tipis, dia masih ada banget tuh. Ya nggak sih? Mantap ya. Warna juga masih vibrant juga. Nah, coba kalau di bibir. Ya, kayaknya juga belum nempel sempurna. Oke, kita lanjut dulu kali ya nge-swatch-nya. Ini juga masih bagus banget lagi warnanya. Di undertone-ku, dia masih oke gitu. Bagus, bagus. Suka banget warna ini. Bagus banget warnanya deh. Nah, ini udah keempat dan aku lumayan bisa ngelihat ada garisnya nih di sini. Hah? Gitu. Tuh, kelihatan enggak sih? Tuh. Jadi ya, sud-sud. Semoga dia tuh bukan yang sampai kontras banget gitu loh. Lucu deh warna ini, suka deh. Tapi enggak tahu deh di kulit aku cocok enggak ini. Bagus ya, kayak. Oke, buat warna yang terakhir ini, aku nggak tahu mungkin karena udah banyak warna-warna sebelumnya dan udah tadi kayak ada patchy karena tadi kayak ada belahannya gitu. Jadi di sini lumayan agak kelihatan ada patchy-nya nih antara yang di sini nih di atas. Kelihatan nggak ya? Antara ini sama itu tuh. Jadi kayak ada patchy-nya gitu, ada garisnya gitu. Tapi semoga itu emang karena aku udah berkali-kali pakai aja kali warna-warna yang lain gitu ya. Tapi semoga pas dipakai sekali sih enggak ya. Nah, soalnya warna yang gelap banget tuh lumayan tricky gitu loh. Apalagi kayak dipakai berkali-kali gitu. Kan? Kayak karena dia masih ada tin yang nempel. Kelihatan banget nih tuh kalau makin gelap makin kelihatan tuh. Kan? Tapi tuh emang udah normal banget sih kalau lip tint tuh hampir selalu kayak gitu. Nah, sekarang aku akan coba. Ini kan menurut aku udah kering sempurna ya. Kita coba gesrek-gesrek nih. Oh, dia masih ada nih dikit tuh. Tapi masih tahan banget jatuhnya tuh. Ya nggak sih? No, warnanya masih pekat. Aku pengen coba kalau pakai pembersih, ini pakai micellar water biasa ya, bukan oil micellar water. Oke. Nah, ini lumayan nih keangkat. Tuh. Tapi masih ada sedikit tinnya dikit. Tuh, ya nggak sih? Nah, coba kalau di bibir, aku mau pakai oil makeup remover. Karena ini kayaknya udah terlalu pekat banget. Sadi. Nah. Thank you.
first impression dan review dari Biswatchathon di episode kali ini yaitu adalah Bare and Bliss Apple Makes Adorable Mousse Tint. Aku bisa bilang dia kalau secara tekstur aku suka banget karena dia teksturnya kayak a bit moussey. Jadi kayak rasanya tuh nggak yang cair banget, tapi bukan yang kental banget. Jadi kayak tapi bukan moussey juga sih menurut aku. Dia kayak bener-bener kayak liquid tapi sedikit agak kental dikit. Kayak gelatin, aku bisa bilang kayak agak gelatin sedikit gitu. Terus untuk pemilihan warnanya, tadi 66-nya menurut aku bagus-bagus banget. Dipakainya di bibir juga enak banget. Tapi menurut aku pribadi, untuk finishnya agak-agak tricky yang tadi aku bilang. Karena dia tuh hasilnya kan agak dari glossy tapi ke finish yang agak matte atau kayak lebih ke satin gitu. Yang ngebuat jadinya kayak bibir aku tuh ya tetap ada kelihatan garis-garisnya juga kalau kalian yang punya bibir kering dan garis-garis gitu. Terus juga lumayan tricky karena ketika kita pakai udah lumayan berlayer-layer, dia tuh ada patahannya seperti yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya di-touch up pun lumayan tricky juga yang akan ngebuat dia tuh jadi bisa lebih patchy lagi karena pas di-apply tuh dia udah ada warna di dalamnya gitu loh. Jadi kayak patah. Ngerti kan kayak tadi tuh gitu. Ini salah satu warna yang aku suka dari 6 tuh sebenarnya aku hampir suka semua ya di bibir aku tuh 66-nya bisa kalian lihat tuh menurut aku warnanya bagus-bagus banget. Cuman kayaknya lumayan menggiurkan tuh yang 03 Candy Blaze yang aku pakai. Kayak warnanya tuh agak red brick gitu, tapi enggak terlalu merah banget, kayak sedikit ada terakotanya juga. Di bibir tuh cantik banget dan di makeup aku yang lumayan natural ini tuh tetap kelihatan apa ya, embracing gitu, bagus gitu menurutku. Ya enggak sih? Sama satu lagi, coba dong komen di bawah menurut kalian dari 6 itu yang paling cocok di bibir aku tuh yang warna apa? Please komen di bawah karena kayaknya aku pengen nyimpen 2 warna buat yang selalu aku bawa gitu loh. Untuk ketahanannya dia bilang 12 jam, aku belum bisa bilang karena hari ini kan aku benar-benar nyobainnya jam setengah 11 malam. Jadi kayaknya ini akan aku bawa besok, terus aku bakal coba juga selama 12 jam dia tuh di bibir bagaimana. Nanti kalau misalnya emang bagus beneran atau gimana pasti akan aku kasih tahu ke kalian, oke? Dan ini meskipun belum 12 jam, aku pengen sedikit coba. Ini kayak mungkin baru 5 menitan lah ya. Tuh, menurut aku dia aman. Jadi kalau misalnya kalian makan pun, dia nggak akan hilang seutuhnya gitu. Itu nilai plus banget sih, jadi tinggal tacap-tacap dikit. So ya udah, sekian segitu aja dulu videonya. Video Biswatch itu emang biasanya singkat-singkat, jadi mohon maaf lahir batin. Semoga video bermanfaat, itu paling penting. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Komen di bawah video apa lagi yang harus aku coba. Dan ya, dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love.